Iya. Apa yang kita doa? Ya. Terkait dengan itu dia lagi ngerjain. Ji, mangkit Bapak. Hah? Yang ini pengen. Mas gaya apa, Mas? Lemari. Hah? Lemari. Lemari apa? Lemari yang cewek. Ya, meja makan. Oh, lemari pakaian. Iya. Sekolah apa, lulusan apa? SMK. SMK apa? SMK 5. SMK 5? 5 mana? SMK 5 Semarang. Wih, SMK 5 Semarang. Jurusannya apa? TKR. TKR apa? Teknik Kendaraan Ringan, Pak. Lah kok terus kendaraan ringan? Terus kok nyambut gawe iki apa? Lah sampe iki, Pak. Pindah haluan, Pak. Hah? Pindah haluan. Pindah haluan apa? Pindah haluan. Oh, pindah haluan. Pindah haluan. Kenapa enggak kerja di kendaraan ringan itu? Bengkel. Tidak, Pak. Hah? Lah enggak apa? Belum ada lowongan, Pak. Loh, lambung gawe dhewe. Keterampilanmu apa nek tak kon? Apa keahlianmu setelah sekolah itu? Paling cuma ganti rem, ngapas rem. Sekolah telung tahun ngapas rem itu? Ganti oli. Di sekolah cuma diajari itu? Enggak, Pak. Banyak, Pak. Cuma lupa. Di magang. Pernah magang? Pernah. Tapi lupa? Ya, lupa sih. Lalu bisa ketemu dengan SMK 5 lo? Padahal sekolahnya gratis tadi, Cek? Ulangannya bayar, Pak. Terus ada yang itu langsung gratis. Lulusnya kapan? Lulusnya tahun ini, Pak. Tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya. Mulai bayar, mulai nggak bayar kapan sekolahnya? Udah mulai nggak bayar waktu kelas 1, Pak. Nah, kok cari mau bayar biaya sekolahnya? Bayarnya cuma berapa bulan, toh, Pak? Hah? Berapa bulan, terus ada yang gratis, itu langsung gratis. Masih gratis langsung gratis. Wis tak gratis sih soalnya meng nyolong terang iki. Wes lompat. Pagi semuanya. Pagi. Yang mahasiswa siapa? Mahasiswa. Oh. Apa jurusan ini? Teknik sipil. Oh, ini sipil semua. Kurang lupa sekolahnya. Kenapa ikut acara ini? Biar nambah ilmu relasi, Pak. Oke. Mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa di mana? BSM. BSM. Fakultas apa? Fakultas Teknik Sipil, Pak. Teknik Sipil, iya. Semester berapa? Semester 5, Pak. Semester 5, oke. Okay. Nih. Siapa namanya? Ali, Pak. Ali? Iya, Pak. Maksud Ali Firdaus. Muhammad Ali Firdaus, Pak. Muhammad Ali Firdaus. Tahu artinya kan? Tahu, Pak. Apa? Orang yang peduli dan tinggi, Pak. Alhamdulillah. Ternyata Gus Dur. Mas Dur. Dalam bobo. Waduh. Ini kok di sampingnya banyak sekali potelot, spidol, roan, untuk roan, cutter, oh betul, iya, tanda tangan. Kamu sudah kerja di mana? Di mall, Pak. Buat mall. Mall. Dulu kerja di proyek, terus ikut perawatan hingga sekarang. Masih. Masih. Dibayar. Alhamdulillah, Pak. Oh iya, dulu sekolahnya apa, Mas? SMA. SMA. Oke, SMA. Ya. Udah berapa tahun berarti kerja di proyek? 29 tahun. 29 tahun ini mau belajar apa? Sekarang belajar bagaimana ilmu yang di sini bisa saya terapkan di rumah. Oh, yang di sini mau diterapkan di rumah. Sama lagi bangun rumah di rumah. Baru ini, Pak, sudah jadi tapi belum mulai. Oh, belum mulai, betul. Dibangun sendiri di rumahnya sama bapak sama adik. Oh, sama bapak sama adik. Udah keluarga? Alhamdulillah, Dek. Oh, aduh, Dek, ya. Cuma berkah loh, jodoh-jodoh ini yang bangun masjid. Amin. Sudah praktek, berarti belum praktek ya? Belum, Mas. Emang udah praktek, pernah lihat interior kan?
Nah, interior di ruangan ini dari 0 sampai 10, 0 itu jelek, 10 itu bagus banget. Bijinya sudah pasti terlihat di sini. Kayak dulu, kue kue sih. Mas Bul, ya, jendela, ini dia. Kamu biji berapa ini? Kalau ini nilainya standar, Pak. Enggak, saya. Kalau nilainya 7. 7? Iya. Nah, masih siapa itu? Saya masih 5, Pak. Hah? 5, Pak. Aku 2. Kalau versi sempayan 7, ya, yang kurang dari interior ini apa? Kalau saya, Pak, sirkulasi udara udah bagus, kordennya belum terpasang rapi karena ketika seperti kanan kiri kita terganggu. Oke, kalau pekerjaan sipilnya, menurut jenengan yang perlu diperbaiki apa di ruangannya? Plafonnya masih kurang flat. Plafonnya kurang flat. Layaui. Bagi salah satu nanti jenengan nyambut gawe. Kualitas kerja kita itu ya mengono kuwi. Maka kemudian orang berbicara dan berdebat. Usir tenaga kerja asing. Mahasiswa biasa nih. Banyak kerja TK. Usir. Wah, kita enggak dapat pekerjaan. Gawe. Nanti kita usir semua mereka. Itu. Jembatan sendiri, sampean bisa buat pabrik sendiri, sampean bisa buat mesin sendiri, install sendiri, kita usir semua. Tapi gaya pelawannya melengkung-melengkung. Iya. Iya kan? Ini kita bicara realistis. Mahasiswa, masih. Siapa? Ini Mas Ali. Ini ada ornamen dari batu ya. Siapa? Dari jenengan masang sebagai mahasiswa sipil tak ada di pengawas. Nilainya berapa ini bro sampai? Nilainya 3, Pak. 3. Gubernurnya ngomong 2 lah sekarang. Pas. Nek dari orang sudah praktek, Mas Dur. Betulan dia mati sih, Mas. Yang jelas kurang matching akhirnya nilai saya yang jadi 7 menjadi 3. Cepat ya. Ini ada konsekuensinya dari obrolan saya ini. Artinya setelah pelatihan ini Anda akan tahu, Mas Dur. Koreksi nanti yang tidak matching apa? Anda biar sekaligus jelaskan. Untuk potongan atas, Pak, ini kurang rapi, harusnya ini ada keramiknya di atasnya biar rapi. Oke, oke. Menurut saya, Pak. Ya, ya, ya. Ini menurut masa pun sok boleh nanti boleh. Nah, terus cara nempelnya apa lagi? Patu-patu gini, warnanya gimana? Sudah kurang rapi, Pak. Kurang rapi ini yang mana? Seperti ini ada potongan-potongan ini, kalau dan saya lebih suka dirapikan agar flatnya seperti ini, lebih indah lagi. Lebih indah. Ji. Lah kalau dari ini yang pas yang mana, yang nggak pas yang mana? Nah, kayak ini kurang rapi, Pak. Kurang rapi. Kurang rapi. Yang contoh yang rapi mana? Hampir seperti ini. Nah, di antara ini, kalau ke bawahnya, potongannya juga kurang. Oke, katanya kurang. Oke, nanti Mas Ali. Siapa? Apa sampean coba uang masang regeling sampai urut mas? Belum. Nanti itu loh. Aku rata sekolah teknik, nih ngaku yo di rumah. Siapa? Jadi net tegel kayak gini ini, masang kayak gini dengan nat seperti ini, di sini biro. Bongkar sih, Pak. Hah? Bongkar dulu, Pak. Iya. Tapi nilainya tiga lagi. Ini bijinya kayak nenek sesek kan nyambut kayak bijinya dong. Sorry bro, kalau cuma patah. Nah, nanti kita praktekan. Setelah dilatih teman-teman tewas kita, kira-kira bisa gak kemudian mereka mengerjakan seperti yang diharapkan customer, seperti yang saya harapkan, atau seperti yang ada nilai sendiri. Satu praktisi, satu mahasiswa. Gampang tidak? Nah sekarang antara konsep yang kita pikirkan yang di sekolah, di kampus ya, harapan masyarakat, ilmu pengetahuan, keterampilan yang didapat sama praktek, sama atau omong. Nih, kenapa saya tanyakan ini?
dua praktek ini sebenarnya untuk mendorong agar pelatihan hari ini tuh penting atau tidak. Makasih. Sama-sama, Pak. Ya, silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Bobby, terima kasih seluruhnya dari Waskita yang sudah kasih CSR. Sakinah dan teman-teman, terima kasih. Ya. Ketika kita bicara kemampuan SDM kita dan semua mengamini itu kurang, apa kemudian sebenarnya bisa kita lakukan agar lebih? Simpel kan? Itu butuh ini serius, butuh kerja serius, dan butuh mempraktekkan secara serius. Saya itu terus terang menilai, mungkin saya juga tidak bisa mengerjakan, tapi kalau saya suruh menilai sebagai customer, pasti ekspektasinya tinggi. Banyak contoh tadi kalau kita lihat interior. Contoh yang lain, apa? Kualitas kita rendah. Mikir kemasan. Nah, ini contoh kualitas rendah. Sehingga apa yang kita tampilkan ini? Kresek-kresek biasa, ini gak perlu. Ini gak boleh, jadi Bu Sarkina. Besok lagi check and recheck, gak boleh. Jadi ahli soal sistemnya itu ya jelek. Maka kenapa kemarin ketika kita membuat event-event besar Asian Games semuanya, kenapa semua diimpor? Kenapa yang bawa kamera? Yang bawa kamera di depan atlet, sepeda motornya BMW, kamera diatur ditaruh di atas motor, konstruksinya disiapkan dan harus boleh. Bukan apa-apa, bro. Kita nggak bisa. Nggak usah sombong. Kita nggak bisa. Kalau nanti ada yang bisa menjalankan saya. Saya bangun sekolahan di tempat saya lahir di Tawangmangu. Mungkin desainernya salah. Mungkin perencananya salah. Atau mungkin pelaksananya salah. Atau mungkin pengawasnya kalau datang di Soko. Ini kan tradisi. Betul gak? Nah, coba pengakuan dosa dulu. Kalau kita mau buat integritas betul-betul, gak mau. Soko gak mau. Sorry bro, I'm a professional. Jadi, Soko orang. Orang gue sih. Saya tidak akan kurangi saya. Saya tidak akan mengurangi kualitas. Saya tidak akan mengurangi volume. Saya akan berikan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Untuk sekolah di Tawangmangu dengan kelembaban seperti itu, didesain seperti itu, dilaksanakan. Maaf ya, kritik saya waktu itu. Ya kita menjadi bodoh bareng-bareng dong. Oh, daerahnya seperti itu. Desainnya sih bagus. Anu apa, saya cuma melaksanakan ini. Nah, gue jenis bututuh. Ibarat kita mau jalan, Bapak Ibu. Desain jalannya itu lurus. Lurus desain jalannya. Desainnya lurus, Pak Ganjar. Nah, sih desain apa? Ini lomba lari ini. Lurus, Pak. Lurus yang belok, betul sakit. Terus di depannya ada sungai. Apa yang kita lakukan? Kita muter. Kita melompat. Atau kita nyemplung. Loh kok gak nyemplung lho? Apa lho kok nyemplung? Nah disana gak usah. Loh gue cerita kok nyemplung gitu? Kamu cilaka. Sorry teman-teman. Redesign. Pak kok, itu temboknya yang di bawah itu Pak. Di ganjelnya tidak pakai pasangan Pak. Itu cuma pakai plasterboard aja Pak. Loh aku ya yuk kan masih sok. Kok daerahnya lembab gitu kok. Lu kena bosok sih suruh. Coba tak cekin, akan cukup hidup. Yang nonton 50 juta. Itu actingnya sedikit aja. Oh, dari. Tak. 50 juta. Kurang
pemimpin 50 juta itu punya pikiran sama dengan ekspektasi kok kayak monoton. Tak tambahin narasi. Kenapa kita kalau membangun mesti jelek? Tambahin. Kenapa kita kalau bangun proyek pemerintah mesti jelek? Delokan sekolah SD. Delokan penggawe dalan. Benar enggak nanti omongan saya? Delokan kalau bangun puskesmas. Apakah kita tidak punya ilmu untuk membuat kusen dan pintu yang presisi? Ayo farlan satu satu. Kualitas kita segini, tapi pidato kita seolah-olah kita hebat, seolah-olah itu bisa kita bangsa besar, kita maju. Dipijit telu omongan wali ya, ya ta? Nih, dipijit telu. Halo, Gus Dur. Gitu. Nah, jangan pakai perasaan aja loh. Ini loh. Bangun kayak gini gitu. Kamu dikata tombol kan aku. Yang mana yang bagus? Pasti batunya disiapkan profilnya yang pas. Mungkin loh ya. Saya nggak punya ilmu ini. Ini kalau dilihat, teorinya Gus Dur tadi betul itu. Maka Pak ini mestinya di atas sebetul. Ya gitu, terus dan brojal gitu. Dan brojal noraiku. Di siji maju, siji mundur. Lagi kok ya gimsel ya. Ibu, saya kalau memberikan yang praktis yang dilihat. Internet ini jelek banget apa? Lah kok orang bisa dong, ini kita ditandar yang mudah ngilak nih. Ini contoh saja. Bu Sakinah gak usah stres, tenang aja bu. Ini tim evaluasi ya bu, evaluasi. Sama juga ini dipakai untuk kabel, mendingin gitu, mendingin. Terus kemudian ditutup, ini udah betul sebenarnya. Ini kan untuk merapikan. Ini anak lain tetap dulu sebagai ini. Apa orang sama terkuno tau? Meter mana yang merah iso tau ya? Ini lho. Lagi bu, wah namanya yang merah iso. Simpel loh bro. Itu kualitas. Sampai kemudian ketika saya pernah datang kepada satu hotel GM-nya itu buka laci di sini sendok. Pada saat laci dibuka, dalamnya tidak ada gelas. Sehingga pas dibuka, ngaduk, krek. Oh iya nonton. Dan kemudian yang pesek-pesek kayak saya ini diundang. Salah. Dibuka hanya segitu dan itu pakai jas gitu langsung melihat ada puntung rokok di ambil saya lo berdua jalan bicara soal kebersihan terus saya ngomong gini bu kita ada kotoran baik pak nanti saya bersihkan di jalan sangat dilaksanakan apa dan korbannya di sini. Saya yang salah. Saya yang tidak bisa memimpin. Maka tadi ada anak SMK baru praktek di sana jurusannya kendaraan ringan. Neng nyemen. Bisa menyandal lagi sopo. Paling benar nyalaki aku lagi. Bagaimana ngakoni salah lagi lho kok. Ayo, nggak ada. Karena orang takut salah lagi itu gini, bapak yang salah, kamu yang salah. Yang empat teman, nunjuk sendiri. Benar nyalahin nyalaki aku baik. Mundurin goblok ya. Itu ajaran Allah ya. Tak terima langsung tadi dalam otak saya tak pikir. Kok bisa ya kamu jurusan kendaraan ringan, SMK, salun nih mas. Sini. Alumni sama beliau sekolahnya tak gratis ke bro tak gratis ke hanya ingin terlaporkan terus kayak gitu gimana coba kesempatan ini tolong jangan gunakan dengan baik sehari tidaklah cukup tapi saya terima kasih CSR-nya bagus kalau perlu jadikan model. Wah,
Pak Gubernur teko malah kini diudani, diceritani semuanya. Hari ini saya nggak bisa lama-lama, saya mau ke Kertek, mau Kertek. Apa yang bisa kita dapat? Saya dipisu-pisui pengusaha. Bakarnya, ternyata Anda sebagai gubernur, Anda nggak mampu selesaikan kemacetan kali gawe Semarang sampai ke tengah. Ya. Saya mau berlindung di mana? Saya mau nyalain orang. Nah itu jalan nasional. Pijik resik, cuci tangan, gak tanggung jawab. Bisa saya lakukan. Bisa cek ke lapangan. Loh, ini tolnya sudah bisa. Siapa yang ngerjain? TP sini. Buat dibuka mas, oh belum bisa pak, soalnya begini-begini. Ada besar jalan gimana ada evaluasi pak, surat dari dirjen kelayakannya sudah boleh pak. Berarti sudah bisa digunakan, sudah. Kenapa bro udah mau digunakan? Anu pak, gedenya belum selesai pak. Dikerjakan berdua mas, itu udah macet. Satu, jembatannya belum jadi, tata making. Kita pasang orang, enggak selesai. Habis itu diajar banjir, rob. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kabeh miso di situ 2-3 jam. Bensin entek. Bisnis enggak lancar, kabeh miso. Sopo sing dibisui? Ayo. Misui di TP Randim nomor dilune. Wonokerto jembatane buka gak rakenal. Wali kota Semarang wis jadi kepala LKPB. Ayo cek kabar. Camat lurah nongol wira tau ora kenal. Sing paling kenal gubernure Bendino nang ngene iki. Ya wis iki wae di sebelah ya. Bener goblok utek ya dengkul. Sumpah utek nang kene. Eh, sebenarnya saya umur Pak Ibu teman-teman, itu tiap hari gitu. Tapi kalau saya tidak bertanggung jawab dan tidak turun tangan, turun piye? Sopone, gitu bro. Ah, dulu cek, gubernur itu dulu cek, wah cek. Dan terjadi loh, jadi tekan jebol. Ya, dalam orang kata, kapan nih kita jadi? Wah, ini masih begini pak, begini. Dipercepat bisa enggak? Ya bisa pak begini, ini udah macet semua ini abis miso-miso yang terserah ini aku, kayak aku ramudun gak biar ini oh, pas pelajaran itu aku gak masuk. Iya bro aduh, aku mesti solutif kan aku kurang solutif, berasa Ben saya buka gak? Berapa waktunya? Seminggu pak? Gak telepon kamu TPP koncoku. Lu? Udah deh, uji coba pagi suri enak, tengahnya nyambut gawe kurang orang tambah orang kurang alat tambah alat itu orang ngerti tekon kualitas menarik seminggu siapa seminggu? Begitu tak telepon bangun mas sudah saya perintahkan cuma 4 hari cilang kamu ya kamu takut tak bro, si izin sudah diberikan sama saya buta telepon Pak Basuki atau Pak Danang otoritas tahu Pak Basuki atau Pak Danang senior kuat lagi alumni ketua ini aku ini sebagian yang terakhirnya boleh coro lu ini mau coro ini mungkin ini lewat kini terus nanti kini jegur ya lewat kini ini lewat tiku Jupiter, lewat ini. Ya, apa? Nuan tadi. Oh, aku menusuk ya. Oh, Rama. Megas, tapi ya. Pagi harinya Pak Basuki itu sebagai Menteri PU yang rock and roll. Langsung turun. Pak Betundu, Mbak. Tapi, begitu sampai di sana. Mas, aku udah di jalan. Tanggal berapa itu? 18. Nanti tanggal 18
Wonokerto dibuka, tol kita buka. Iki nyenengin sama Dedy Menteri. Stopin ya, Len. Nanggulnya juga, Len. Mas, kan ditopin ya, Nibo. Kak dulu gue tekan gue. Aku ngerti ini. Gue ngeditikan kebunnya. Ya. Tapi saya sangat respect sama beliau. Respect. Guyon terus. Rendah hati. Saya ini saya gubernur. Aku pun saya izin saya mau suara. Mboten, Pak Menteri saya aja. Saya kenal dekat. Dia ngeband. Grup BLA Yobet. Bisa ngejenengnya aku. Nek ngedrum semangatnya luar biasa. Lagu besok aku deh jenuh kita. Ini apa Mas Yogi? Tapi dia langsung turun, beliau turun langsung. Mas, Bapak masih buka. Siapa Menteri? Tau gak buka sih, besok sorry. Sambil kita evaluasi. Ada perintah lain Pak Gubernur. Kita canda. Selesaikan bersama. Set. Telepon komut DP. Saya komunikasi sama Pak Basuki. Beres saja. Maka hari ini untuk pertama kali dibuka, saya tidak bisa lama-lama. Saya harus ke sana. Awas kalau kualitasnya jelek. Wajah udah galak belum? Ya? Yang mahasiswa, kamu tahu lah pikirannya. Li. Mas Rudy? Ya. Berarti latih ke WLR tak. Ya, nanti kita tes. Nah, sambil Anda punya pengalaman, ceritakan. Kodenya kekinian. Anda bicara, Anda rasakan apa yang Anda dapatkan. Viralkan. Untuk apa? Untuk apa? Oh, untuk latihan. Mahasiswa sudah lulus, masih belajar terus. Anda hebat. Anda hebat. Kina punya tempat, meskipun dinilai tiga tadi gue ini. Tetapi yang bangun bukan Bu Sakina, tenang Bu Sabah. Ya. Tapi punya ruang yang bisa digunakan. Duit gak punya, keahlian gak punya. Mas kita datang, itulah kolaborasi. Dan Anda datang di sini kan bayarnya gak mahal loh. Ya kan? Kan bayarnya gak mahal loh. Ya kan? Gak mahal loh. Murah apa? Berapa? Jenengnya orang murah, murah bayar. Aku harus ngerti dengan tes toyi. Latihan yang benar. Tanya, kesempatannya enggak banyak. Gali ilmu sebanyak-banyaknya. Dan jangan mau hari ini saja. Jilat sopor awas kita. Caranya gimana Pak Bu? Setelah selesai, izin ke was kita, minta nomor telepon orang yang latihan. Baru kita konon terus. Beli ilmunya upgrade. Itu was kita pasti mengizinkan. Umnya orang mesti pakai umnya aku. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke.